Mak, minta duit. Ah, terus aku lagi sanggara minta duit. Sudah ayam jajan. Oh, tuh duit. Mak, ih. Naon? Minta duit. Oh, pohan. Siapa tuh orang di bejaan dia wawah teh. Mak, minta duit. Gusti Nu Agung. Eta kana duit mun unggal usik. Teh hayang duit coba barang gawe di imah teh. Ya mah kumaha libur sekolah teh. Ini mumul pisan barang guna. Cik atuh bantuan kalau teh. Beberes naon di imah. Ngabersihan naon atuh mak. Tuh bersihan kerak di kamar mandi. Hese atuh mak ngabersihan kerak mah. Cek saha hese. Babari ngabersihan kerak mah. Teh make ieu. Enio cleaner. Wah, ternyata benar apa kata si Ma. Pekerjaan yang selama ini aku anggap susah menjadi terasa babari berkat Genio Cleaner. Seperti membersihkan noda kerak seperti ini. Caranya juga cukup mudah. Cukup oleskan Genio Cleaner pada noda yang mau dibersihkan. Namun, pastikan terlebih dahulu permukaannya kering ya untuk hasil yang maksimal. Untuk noda yang cukup membandel, bisa menggunakan sabut kawat untuk menyikatnya. Kemudian, tinggal siram menggunakan air bersih. Wow, lihat! Ubin kamar mandi yang sebelumnya sangat kotor bisa kembali bersih seperti ini. Pantes sih jadi pembersih rumah tangga nomor 1 di TikTok. Karena Genio Cleaner ternyata seampuh ini. Ma, ngas dong, ngas bersih. Mana tuh duitnya? Oh, tan ayah nama. Ih, ma. Tadi cina hayang duit mah kudu bebersih hula. Ari awah naon anu rek dibikeun. Ari ma eta reka mana tuh? Reka onangan. Tuh nya, ma. Engko cina teu boga duit, ari keur ka onangan mah aya. Nah, ari maneh meni ku teu percaya, dibejakeun kalau teu boga duit teh. Tah, tingali. Naon eta? Ka onangan rek mare amplop kosong. Pernahon mak? Iya, mas budak berit. Loba berit juga mak? Oh, buku mau disini tolong. Paihan atuh mak? Oh, kan arek kata oge. Arek dipuadaan ku aik oge. Ku naon mana? Lapar. Ya dah, mas tadi lapar mak. Arek. Darjik naon mak? Saya nanya ke daang jeng naon. Kos nusok mere rosiko we. Tung sok lo bata tanya daang jeng naon. Daang saya na. Naon anu kasi ayakan ku kolot. Naon mak? Iya tempe anu di dia tika menakun. Iya cokot. Nah hari siap. Sok tarata tanya lah hari ini cokot cokot teh. Kancek mage tong sok lo bata tanya. Ya anu ayak. Mana kita non di dia teh ngaja, ku aing teh dipisahkan. Nak pun naon dulu mau dipisahkan? Pasti perurukan racun yang berit. Gak perlu nunggu lebaran buat masak opor ayam. Di hari-hari biasa juga bisa kok. Yang penting ada daging ayamnya. Kalau gak ada ayamnya, lewak saja ayam tetangga. Yang namanya opor ayam pasti kurang lengkap kalau tidak disajikan bersama lontong atau ketupat. Emang sih bikin lontong ini agak ribet, tapi semenjak ada alat ini membuat lontong menjadi sangat mudah dan juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Hanya cukup 30 menit, terbuat dari bahan stainless yang berkualitas tinggi, tebal, kuat, dan juga kokoh, sehingga tidak akan mudah penyok. Dengan menggunakan cetakan ini membuat lontong menjadi lebih rapi. Caranya juga mudah loh. Pertama, kita gunting daun pisang dengan bentuk lingkaran. Kemudian kita letakkan di tutup cetakan lontong ini. Lalu tinggal dikunci deh. Selanjutnya kita gulung daun cau ini, lalu kita asupkan ke dalam liang cetakan lontong ini. Agar terlihat rapi, kita tek-tek ujung daun caunya. Untuk mempermudah memasukkan beas ke dalam cetakan lontong, kita gunakan botol plastik yang sudah dipencit ini menjadi sebuah corong. Lalu isi cetakan lontong ini dengan beras sebanyak 3 sendok makan atau 1/3 dari cetakan lontong ini ya. Lanjut kita pasang tutupnya yang sudah dilapisi dengan daun pisang. Habiskan cetakan lontongnya ke dalam air yang sudah mendidih ya. Dan juga harus sampai kakeem biar lontongnya bisa asak dengan sempurna. Lalu rebus selama 15 menit. Setelah 15 menit, diamkan selama 30 menit. Lalu rebus kembali selama 15 menit. Setelah asak dan didinginkan, buka tutup cetakan lontongnya, lalu bijilkan secara perlahan. Wow, sempurna. Lihat, rapi sekali kan lontongnya. Teksturnya padat dan juga lembut. Tinggal disiram deh pakai kuah opor ayam. Mantap sekali. Mantap. Untuk pemesanan, klik ranjang kuning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang naon ieu? Eta mah sepi teng pinuh. Jadi utara pinuh. Meren kumaha mah? Ya kok bisa atana adik es pinuh mah? Kumahanya atanana? Uyuk. Uyuk. Tengah sok rudet adik es kiwete. Maka kudu segala rudet adik emak. Tengah rudet kumaha coba. Woy ayah nanti ayah datang tamu ke imah. Adik kayaan imah barang
Atunya kalem we, Mak. Kalem. Danu era mah mal maneh, kolot. Moal, Mak, moal era. Sabab urang boga solusina. Naon kitu? Tah, iya, Mak. Bayi fresh, ready visit. Ini adalah pengharum ruangan dengan kandungan parfum dan juga minyak esensial yang wanginya konsisten selama 40 hari. Dikemas dengan botol kaca dan dilengkapi batang rotan dengan jaringan kapiler. Sehingga selain dapat mengharumkan ruangan, bisa digunakan juga sebagai dekorasi ruangan. Dan tentunya dengan beberapa pilihan wangi yang dapat dipilih sesuai selera. Tahu, gue sama kayak yuk. Nah, yang waduh. Ya, gue semua udah liwai sih, ama. Untung ayah bayi fresh. Untung aing bakal keeraan. Iya, di WC. Mesti saya blokan wae oge teu palit-palit. Comot. Kunaon ari maneh make leweh kitu? Diputuskeun ku si Rohim. Si Rohim mana ye teh? Eta nu kamari ulin ka imah geuning. Nu mana nya? Cari emang nu mana deui atuh, da kaboga urang mah ukur nu eta. Anu indungna anyar jadi rana lain. Oh, eta. Ah, siama laki sasakron kitu oge mana diceuricurikan. Atuh da bogoh, emak. Aku naon atuh make bet bisa putus. Teuing atuh. Lecuna mah titah indungna. Indungna nitah putus. Heeh. Nah, sagala ikut campur atuh kolot teh. Majarna teh cenah da percuma. Urang jeung si Rohim mah moal bisa kawin. Nah, teuing atuh. Da cenah mah urang teh bakal jadi dulur. Ah, dulur ti mana ye teh? Asa teu katalian jadi dulur. Kan si bapa bobogohan jeung inungna. Oh. Hah? Dibuang sayang. Hiji dua tilu. Nah, kunaon atuh bet jiga. Dadah. Hiji dua tilu. Nah kunaon atuh bet bisa putus. Dadah. Hiji dua tilu. Nah kunaon atuh bet bisa. Dadah. Hiji dua tilu. Nah kunaon atuh bet make bisa putus. Putus. Hiji dua tilu. Nah kunaon atuh bet make bisa putus. Bet bat bretrot. Hiji dua tilu. Nah sagala bisa ikut campur. Hiji dua tilu. Lelaki si gangsok. Dek, gugah dek. Tos barang. Ayo tuh. Gara gugah tos barang. Nyak. Besam yuk. Ayo hayo gara hudang. Sekolah naonan. Nyak. Sia. Eta kana malor meni ka bina teuing. Teh kudang mah sia teh. Da eta ari dipeuting teh. Sok malah nya oh HP. Ayeuna buburu molor. Ari tempona isu, itu teh kudang meni hese. Ah. Eta si juring. Masih keneh molor. Ih, ngaudangkeun maneh mah. Sok matak ti kacabe hate. Ukur mah ukur cangkeng aing anu nyeri. Naon, Mak? Nyeri cangkeng lain. Matak ge tong amak-amakan wae atuh. Sae. Tah, ari nyeri cangkeng mah make ieu. Naon eta? Ieu teh physical therapy belt. Yaitu sabuk terapi tanpa listrik yang aman dan juga nyaman. Dilengkapi 256 titik biomagnetik yang bisa membantu menghilangkan cara rangkel pada cangkeng. Cukup dengan 30 menit, nyeri cangkeng hilang, sakit pun hilang. Untuk ukurannya pun bisa disesuaikan sehingga akan nyaman digunakan saat beraktivitas. Ya. Iya, anu dibutuhkeun teh. Nya geus atuh ah. Tunggu kana rek sare deui. Nah, rek sare deui. Geus beurang sia teh sakolah. Sakolah naon ari emak? Ayeuna mah poe Minggu. Halo guys. Kamari teh kan aku menang suung ya. Pas aku teang lagi, aya andeui tempo. Ih, mau kasih masih kena munuu ieu mah. Rek dikali ayeuna. Mantep. Itu lain hiji deh. Nah, yang ini mah baru munuu ini. Tuh, lihat. Heh, sia. Iya teh. Tah, yuk, Gustin Agung. Tuh. Tapi ini teh ya walaupun masih munuu juga,
kita teh udah bunga sekali. Udah. Alhamdulillah ya Allah, mangis suung. Bismillah tuh tadi. Tuh nawa itu lagi 7 kali. Lalaunan atuh. Itu masih kene badan. Jauh kene nya. Tah iya tempuk. Aduh Gusti Allah. Oh, yang asaan nyabut. Yang asaan nyabut. Bismillahirrahmanirrahim. Buntung. Tah kamari mah meunang teh di ditu. Tuh. Tah di dieu, tah meunang teh di dieu. Kade mana? Mangga tercabut. Sok atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Dua tah. Jadi guys. Untung ya mah. Alhamdulillah. Rezeki guys. Ini teh jenisnya suung bodas ya guys ya. Ini bisa dihakan ini. Tuh. Alhamdulillah. Jadi. Pak, iya toh. Ah. Ada itu kemarin tadi tincakan meureuna. Ya Allah, mimpi naon ieu. Lila ding. Ih. Kenapa nakal naon?